Inflasi Turki melambat meski masih tinggi. Inflasi Desember 2022 turun tajam dari bulan sebelumnya 85,39 persen menjadi 64,27 persen. Inflasi Turki mulai meredah sejak November lalu setelah menembus rekor tertinggi 85,5 persen di bulan Oktober. Penurunan inflasi ini diprediksi menjadi perkembangan yang dapat membantu posisi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelum pemilihan umum Juni mendatang. Erdogan telah menjanjikan penurunan tingkat inflasi di tahun baru 2023. Erdogan kemungkinan akan menggembar-gemborkan penurunan harga konsumen selama kampanyenya. Di sisi lain, beberapa ekonom mempertanyakan lembaga statistik Turki, kelompok riset inflasi yang terdiri dari akademisi dan pakar independen, mengatakan bahwa inflasi Turki bulan Desember yang sebetulnya adalah 135,55 persen.